Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Dia Yang Kau Pilih dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Ya, seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menarik, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Dia Yang Kau Pilih untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana nantinya Kinara yang akhirnya akan berhasil menemukan bukti. Dan bukti ini bisa jadi menjadi bukti yang sangat kuat dan bisa menyeret Maura ke penjara. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini memang posisi Dava dan juga Kinara benar-benar sangat dirugikan ya kawan-kawan dengan adanya manipulasi yang dilakukan oleh Maura. Ya, kita semua memang tahu sejak awal episode sinetron Dia Yang Kau Pilih tayang, Maura memang sangat licik dan juga sangat ahli dalam memanipulasi sebuah cerita. Dan kali ini Maura juga didukung oleh Dimas yang ternyata jauh lebih licik daripada Maura. Sehingga biarpun Dava telah mengatakan hal yang sejujur-jujurnya, namun tetap saja pihak kepolisian tidak akan mempercayai Dava karena melihat bagaimana reaksi dari Maura yang terlihat begitu natural. Dan Maura juga selalu mengatakan bahwa dirinya dirugikan dalam kasus ini, yang membuat Dava dan juga Kinara lebih berat lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu karena memang pengacara yang sebelumnya di-hire oleh Pak Lang ternyata malah membelot dan lebih memilih untuk menjadi pengacara Maura. Sedangkan satu-satunya petugas hotel yang mengetahui tentang ini semua ternyata juga memberikan kesaksian palsu. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Kinara ya kawan-kawan, untuk membuktikan betapa besar cinta Kinara kepada Dava. Ya, mungkin bagi sebagian orang cukup lelah ya kawan-kawan, dan cukup gregetan melihat bagaimana kejahatan Maura, dan mereka juga menganggap bahwa yang jahat selalu dibelain atau bahkan mungkin yang jahat selalu menang. Namun menurut Mimin itu tidak seperti itu ya kawan-kawan. Ya, jadi di sini kita sedang melihat bagaimana ujian cinta yang begitu besar yang sedang dilewati oleh Dava dan juga Kinara ya kawan-kawan. Mereka harus bisa melewati ujian ini sehingga kekuatan cinta mereka pun akan semakin kuat dan semakin kuat. Apalagi setelah mereka saling percaya, saling mensupport, dan juga saling melengkapi. Itu tentunya akan menjadi sebuah kisah cinta yang sangat luar biasa. Ya, kita tahu memang sejak awal episode, Dava dan juga Kinara tidak pernah henti-hentinya lepas dari permasalahan ya kawan-kawan, karena Maura akan selalu ada untuk memberikan mereka masalah. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin menyarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin, karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun ada satu hal yang bisa Kinara lakukan saat ini, yaitu Kinara bisa memeriksa beberapa CCTV yang ada di kantor dan juga beberapa CCTV yang ada di hotel tempat Dava dan juga Maura
menginap ya kawan-kawan. Ya kemungkinan besar Kinara akan mulai menyelidiki CCTV di kantornya ya kawan-kawan, di mana nantinya Kinara akan menemukan bahwa orang yang membawa kado tersebut adalah Om Dimas. Dan kemudian Kinara juga akan menyelidiki tentang CCTV yang ada di hotel. Dan pada akhirnya Kinara pun akan melihat bagaimana saat itu Maura dan juga Om Dimas sedang membayar petugas hotel tersebut untuk melakukan aksinya, yaitu memberikan minuman dan juga makanan kepada Dava yang telah dicampur dengan obat tidur. Jika Kinara berhasil untuk mendapatkan bukti-bukti ini dan membawanya ke pengadilan, bukan tidak mungkin jika Kinara akan bisa membuktikan kepada pihak kepolisian bahwa Dava tidak bersalah, dan Kinara akan menuntut balik Maura dengan pasal pemerasan, pencemaran nama baik, dan juga pelecehan ya kawan-kawan. Tentunya ini akan menjadi sebuah pasal yang sangat menyeramkan bagi Maura, karena Maura akan dihukum dengan pasal berlapis ya kawan-kawan. Dan mungkin hal ini akan membuat Maura membusuk di penjara. Ya tentunya Maura tidak akan di penjara dalam waktu yang singkat ya kawan-kawan, mengingat bahwa kejahatan Maura sudah benar-benar sangat banyak, dan Maura harus menjalani vonis ataupun pasal yang berlapis. Wah, 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 luar biasa nih. Kalau sampai ini benar-benar terjadi, maka Maura pasti tidak akan pernah bisa berkutik apa-apa lagi ya kawan-kawan. Karena faktanya sudah jelas, buktinya sudah ada, dan kini pihak kepolisian pasti akan lebih mempercayai bukti-bukti tersebut. Karena ada bukti bahwa Maura sedang memberikan uang kepada petugas hotel tersebut. Dan tentunya hal ini akan membuat Maura kalah di persidangan dan akan berakhir masuk ke dalam jeruji penjara. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.